Pertama kali kita menyelenggarakan AMI di luar stasiun televisi. Wow, ini pertama ya. Jadi mandiri. Malam Puncak 26 tahun AMI Awards 2023, kita akan saksikan bersama tayangan video berikut ini. Kita akan countdown bersama. Selamat menyaksikan. 5 4, siap-siap, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman media. Kita bertemu kembali dalam suatu press conference. Saya juga ingin menyapa bapak-bapak kita dari BOD AMI, juga teman-teman dari kategorisasi juri-juri di sini. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Tentu ada Kemendikbud Riset yang juga hadir dan mendukung kita pada tahun ini beserta timnya, dan juga di sini ada Mas Gino dari NLA, dari Frank & Co, dan juga artis-artis yang luar biasa. Teman-teman, mungkin tadi ada sedikit tambahan yang perlu kita sampaikan. 5 kategori, yaitu 3 Lifetime Achievement Award, 1 WIPO National Award, dan 1 kepada video terbaik YouTube. Wow. Jadi pilihan betul. Ini benar-benar ada satu apresiasi yang luar biasa. Terima kasih untuk supportnya untuk musisi Indonesia. Frank & Co juga menghadirkan yang berbeda pada tahun ini. Nah, Mas Chandra, tahun ini tadi dilihat cuplikannya, dari 25 penyelenggaraan AMI Award sebelumnya nih ya, tahun ini beda banget, terlihat dari cuplikan beberapa second aja udah terlihat berbeda. Tapi boleh, selain pialanya ini sendiri, ada apa lagi sih rangkaian perbedaan yang kita akan berikan kepada seluruh rakyat Indonesia nantinya? Nah, itu mungkin nanti Mas Dino yang akan jelaskan. Jelasin. Tapi yang jelas, poinnya ini yang jelas, pertama kali kita menyelenggarakan AMI di luar stasiun televisi. Wow, ini pertama ya. Jadi mandiri membuat penyelenggaraan yang independen, dan itu berkat dukungan dari Kemendikbud. Sukses terus pastinya. Wah, supportnya luar biasa. Anugerah Musik Indonesia. Alhamdulillah udah pernah sebelumnya. Udah pernah. Cuma memang setiap kali dapat kesempatan untuk ada di AMI Awards selalu menjadi hal yang spesial buat aku di setiap tahunnya juga. Bangga banget. It's always a highlight for me. Wah, gitu. Ini pasti satu kebanggaan. Apalagi tadi lihat kan, tandanya tahun sebelumnya pernah datang juga kan ke Anugerah Musik Indonesia. Tadi tampilannya beda nggak sih buat tahun ini? Beda banget. Gimana pendapat kamu sendiri sebagai musisi akan hadir di Malam Puncak nanti? Dari tahun ke tahun pastinya AMI Awards selalu spesial, segala macamnya, performance, konsepnya, konsep penampilan semua musisinya ya. Betul. Tapi tahun ini karena berbeda pastinya. Ada Mas Dino ya di sini ya. Pastinya akan jauh lebih spesial lagi, jauh lebih megah lagi. Jadi aku, sama-sama Mas, aku gak sabar juga sih gitu. Jadi udah pengen datang langsung ya ke acara tersebut. Mungkin dari teman-teman Drian sendiri juga bisa cerita di sini gimana kalau kembalian tuh hanya sebagai metafor saja ya, sebagai suatu perumpamaan bahwa tadi ada nilai-nilai yang luar biasa dari disampaikan oleh dari Frank & Co ya. Jadi semacam apresiasi, intinya itu apresiasi bahwa karya mereka luar biasa. Dan kita semua mengapresiasi itu, dan ya inilah cara kita memberikan penghargaan kepada mereka yang diberikan bakat yang luar biasa oleh Tuhan dan kerja keras, dan diakui oleh bukan kami ya, tapi 4.000 anggota AMI yang memilih mereka diumumkan tanggal 8 November. Jadi ambil intinya daripada pemberian ini sebagai suatu simbol bahwa mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi ini adalah bentuk apresiasi ya, dan yang pasti